Ya, kalau melihat kondisi cuaca terakhir di Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya, kita tentu berharap semuanya akan baik-baik saja dan
Saya kemarin juga sudah memberi simulasi beberapa hari terakhir kita latihan pada jam yang sama saat kita melakukan persiapan mulai dari pemanasan sampai dengan kita kick off. Sebenarnya ini juga lebih mengarah kepada bagaimana pemain mempersiapkan diri atau kita mempersiapkan diri pada hal yang terkecil sekalipun menghadapi pertandingan besok. Itu tujuannya, dan saya pikir pasca kita kemarin bermain 2 kali away, kita terus melakukan banyak hal ya, terutama di dalam sisi untuk membangun kembali konfidensi pemain, dan saya pikir pemain tahu tugasnya, dan kita sendiri juga sudah menyampaikan berkali-kali kepada pemain untuk bisa menikmati setiap pertandingan mereka, karena itu menjadi satu kata kunci untuk mereka bisa mengembangkan permainan, untuk mereka bisa membangun konfidensi kembali pemain untuk bisa melakukan banyak improvisasi di dalam satu pertandingan. Dan saya berharap semuanya akan dilakukan dengan disiplin oleh pemain besok. Mungkin saya mewakili semua pemain, kita membutuhkan poin di kandang ini karena kita untuk menambah kepercayaan diri kita. Di 2 pertandingan terakhir kita mengalami hasil yang kurang baik, dan pastinya ke pemain juga ada pengaruhnya. Kita sedikit hilang kepercayaan diri itu, tapi semoga besok pertandingan besok bisa mengangkat kepercayaan diri para pemain dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal.